Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea pastinya di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk video kali ini saya tuh akan merekomendasikan dua senapan angin yang ada di Bangka ini. Nanti kita akan langsung spek-spek dari kedua senapan angin ini. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pasnya dipanjangkan umurnya juga. Amin. Ini saya doakan semoga di kalian selalu terus, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan untuk kalian jika penasaran spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin, kalian wajib menonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Mulai jam untuk merekomendasikan dua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Di ini dua senapan angin Predator OD38. Jadi sama-sama Predator OD38, tapi kita bahas untuk apa namanya spek-speknya dan juga perbedaan dari kedua senapan angin ini. Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu. Senapan angin yang pertama juga ada senapan angin Predator OD38. Untuk bagian depannya sini juga ada bagian larasnya juga. Larasnya ini menggunakan laras bed ladder yang sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini ada bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya diameternya 22. Untuk panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini, di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup larasnya, karena di setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga nya kalau kalian suka berbunyi senyap-senyap, bisa berbunyi senyap-senyap, itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam juga gitu. Ini kalau kalian tidak usah berbunyi yang besar-besar, itu bahkan peredam saja agar senyap untuk bagian senapan anginnya. Kalau di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabungnya juga. Di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung Dural OD38, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom, tapi di sini menggunakan tabung Dural OD38 seperti ini untuk bagian tabungnya. Dan untuk di antara larasnya tabung dilengkapi dengan bagian satunya, di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan jas agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Dan bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini. Untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi. Dan pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya. Untuk letak manometer ada di bagian ujungnya tabung, ada di bagian sini untuk bagian letak manometer. Untuk biasanya itu ada di bagian sampingnya sini. Kalau senapan angin itu bagian manometer ada di bagian ujungnya tabung, ada di bagian sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Ya, kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu berkali-kali, jangan sampai
sampai dinolkan yang ke senapan angin, kalian pasti tak paus lagunya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilipikan, apalagi dinolkan untuk bagian pengisian anginnya. Kalau di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC. Senapan angin ini sudah full CNC. Kalau di bagian atas chamber sudah ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga. Ya, kalau kalian menaruh teleskop, pasti ada bagian chamber ada di bagian sininya. Kalau bagian pengisian peluru, pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya tuh ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Nah di sini tuh ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Misalnya kalau kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka yang magazine, bisa diganti dengan single saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Ada magazine dan juga ada single-nya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan di bagian sini juga ada bagian tarikannya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat levernya, bukan lagi menggunakan tarikan gada, tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever seperti ini sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau tarikan modern seperti ini bagian tarikannya. Kalau di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag. Kalau di senapan angin tuh ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag, dan untuk di bagian atas trigger sudah ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Contoh kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencet pengaman picu atau safety triggernya saja yang agar aman. Dan senapan angin kalian pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu. Dan di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya. Untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori juga, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian ini tidak akan masuk, karena di sini sudah menggunakan hand grip yang ori, akan aman banget. Dan untuk bagian cell powernya, untuk bagian cell power itu ada di bagian mana sih kak? Yaitu bagian cell power itu ada di bagian dalamnya sini. Karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat tuh bagian cell power ada di bagian dalamnya sini. Untuk cell powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk brand besar, yang small game itu untuk yang buruan kecil. Dan jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, yang small game itu untuk bagian yang kecil gitu. Lalu di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga. Popornya ini menggunakan popor maju mundur, tentunya bukan lagi menggunakan popor kayu, tapi di sini menggunakan popor yang maju mundur seperti ini. Yang mudah banget udah diatur dengan sesuai selera kalian. Di sini bisa dimaju dan mundurkan sesuai keinginan kainan, keinginan kalian gitu maksudnya. Kalau di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain las sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk spek-spek senapan angin yang pertama, kita lanjut guys ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua, untuk bagian rasa ini menggunakan laras H2S. Kalau arus tadi menggunakan laras bed ladder, kalau senapan angin yang kedua untuk bagian laras ini menggunakan laras H2S. Untuk larasnya juga dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Untuk serobongnya diameternya 22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya laras juga ada bagian penutup larasnya, karena di senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Ya, kalau kalian juga berbuat sesuai pribadi yang ada peredam agar tidak bisik gitu. Lalu bagian tabung juga sama, sini menggunakan tabung Dura OD38 juga, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom, tapi sini menggunakan tabung Dura OD38. Dan untuk bagian sini juga ada bagian pelindung tabungnya di bagian sini yang akan aman banget karena sudah ada bagian pelindung tabung di bagian sebelah sini. Dan untuk bagian sini juga ada bagian
cincin larasnya juga yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu, yang akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau di sini sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau bagian pengisian angin, untuk pengisian angin itu ada bagian sini untuk bagian pengisian anginnya. Untuk pengisiannya di sini sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi, dan pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya. Untuk letak manometer sama ada di bagian uji tabung, ada di bagian sini. Untuk bagian letak manometer untuk kapasitas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Ya, kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu berulang-ulang sih, jangan sampai dianolkan. Ini agar senapan angin kalian pasti tetap out, tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa taruh aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi di N0-kan, ya kesenapan angin kalian pasti tetap tabungnya tidak mudah bocor juga gitu. Kalau bagian chamber sini, chambernya menggunakan chamber dural, terus di bagian aslinya berjuga di bagian apa itu sih? Kayak mounting atau penaruh teleskopnya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sininya. Kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian atas chamber, ada di bagian sininya. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya sama ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di sini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Hanya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Di sini ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Asal misalnya kalau kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine. Tapi kalau kalian tidak suka yang magazine, bisa diganti dengan single saja, karena di sini bisa diatur untuk sesuai selera kalian. Di sini ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk ini juga ada bagian tarikannya. Untuk tarikannya ini sama menggunakan tarikan yang modern atau tarikan si teleponnya, bukan lagi menggunakan tarikan gender, tapi di sini juga menggunakan yang namanya tarikan si telepon, sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan si telepon. Kalau di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk triggernya ini sama menggunakan trigger mic juga. Dan untuk bagian trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orangnya. Kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja agar aman, dan senapan angin kalian pasti tidak dipakai untuk sembarang orang. Untuk di bagian sini juga ada bagian hand gripnya juga atau pegangannya. Untuk hand gripnya ini juga sama menggunakan hand grip yang ori, sehingga saat tangan kalian di saat kalian pegang untuk pegangannya itu tidak akan meresek, karena di sini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan untuk bagian senapannya itu ada di bagian sini. Kalau yang tadi ada di dalamnya sini, kalau ini senapan angin yang kedua itu ada di bagian sini untuk bagian setelan powernya. Untuk senapan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk brand besar, misalnya kayak baby, biawak, dan lain sebagainya. Juga hanya brand-brand besar yang berkaki 4. Kalau small game itu baru yang brand kecil, misalnya kayak tupai, burung, dan lain sebagainya juga. Hanya kalau kalian menggunakan setelan power, jangan sampai kebalik, yang big game-nya besar, yang sebetulnya small game itu untuk bagian yang kecil. Dan untuk bagian popernya juga di sini menggunakan popper maju mundur juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Di sini menggunakan popper yang maju mundur. Dan di belakangnya popper juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Oke, kita habis bahas ke bagian harganya, karena tadi sudah kita bahas untuk spek-speknya, kita bahas ke bagian harga untuk senapan anginnya. Untuk harga senapan angin yang pertama harganya cuma 3.600.000 saja, dan pasnya sudah ada bonus-bonus juga, ada 7 bonus, yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk senapan angin yang kedua, harganya cuma 3.400.000 saja, dan untuk
bonus-bonusnya juga ada 7 bonus, ada tas, tas sandang, gantungan puru, peluru tas, magazine, perdam, dan juga ada STKS-nya juga. Ini harga yang murah banget, karena sudah mendapatkan senapan anginnya bagus banget dan kualitasnya mantap banget. Dan bonus-bonusnya sudah ada 7 bonus, kelengkapannya ya, intinya apa, ada bonus banyak banget. Kalau dalam dibelinya juga ada senapan angin, juga ada promo lainnya, yaitu kalau kalian membeli senapan angin itu ada bonus potongan 500.000. Kalau senapan angin ini kalau dipotong 500.000 itu adanya ada 3.100.000 saja. Kalau senapan angin yang keduanya ada 2.900.000 saja. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin ini wajib hubungi saja nomor di bawah. Kalau kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah saja, karena di sini tuh ada banyak promo-promonya. Dan untuk garansi senapan angin juga ada garansinya. Untuk garansi tabung tuh di 2 bulan dan untuk garansi akurasi itu di 2 minggu saja. Dan untuk di sini untuk packingannya menggunakan packingan kayu juga, yang akan aman banget karena di sini sudah menggunakan packingan kayu. Oke, di sini juga ada dua pembayaran, itu ada cara COD atau transfer atau bayar di tempat. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk Anda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like. Untuk kesalahan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.